Rusia telah menjadi pusat perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014. Salah satu langkah terbaru yang telah dilakukan Rusia adalah menguasai kota Bakhmut di Ukraina. Tindakan ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan menimbulkan kekhawatiran tentang tujuan sebenarnya dari Rusia. Dalam video ini, kita akan membahas tiga tujuan utama yang mungkin ingin dicapai oleh Rusia dengan menguasai Bakhmut. Alasan pertama, menguasai kawasan yang strategis. Salah satu tujuan utama Rusia dengan menguasai Bakhmut adalah untuk menguasai kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi. Bakhmut terletak di wilayah Donbas di Ukraina Timur, yang dikenal sebagai kawasan konflik antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia. Dengan menguasai Bakhmut, Rusia dapat memperkuat posisinya di wilayah ini dan memperoleh kendali yang lebih besar atas jalur transportasi dan sumber daya alam yang penting, terutama batu bara. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi dan keamanan bagi Rusia, sementara juga melemahkan Ukraina. Alasan kedua, meningkatkan pengaruh politik. Selain tujuan strategis, Rusia juga ingin meningkatkan pengaruh politiknya di kawasan tersebut. Dengan menguasai Bakhmut dan wilayah sekitarnya, Rusia dapat mengendalikan perkembangan politik di Donbas dan mendukung kepentingan separatis yang ingin memisahkan diri dari Ukraina. Rusia telah lama berusaha untuk mempengaruhi politik di Ukraina, dan dengan menguasai Bakhmut, mereka dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan politik dan mempengaruhi masa depan wilayah tersebut. Alasan ketiga, salah satu alasan lain di balik pengambil alihan Bakhmut oleh Rusia adalah untuk meningkatkan tekanan pada Ukraina dan komunitas internasional. Tindakan ini merupakan bagian dari serangkaian langkah yang diambil Rusia untuk mencapai tujuan geopolitiknya di wilayah tersebut. Dengan terus melanggar kedaulatan Ukraina dan menunjukkan kekuatan militernya, Rusia berharap dapat mempengaruhi negosiasi politik dan membuat Ukraina serta komunitas internasional lebih rentan terhadap tuntutan mereka.